أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim wa ba'd. Al-Fadil yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, barisan alim ulama, tuan-tuan guru, para asatizah, para nuqaba, para masyayikh, pimpinan masjid, pimpinan masyarakat, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita bersyukur dapat berhimpun sekali lagi pada malam ni untuk kita menyambung kuliah tafsir kita dalam surah Hud. Kebetulan tuan-tuan minggu lepas saya sebenarnya pun memang kurang sihat. Hari Khamis tu cuba masuk kedai tak lepas. Temperature tinggi saya tak perasan sangat. Bila malam tu dah mula tekak, tapi sekarang dah risau okey. bukan. Jadi insya-Allah tuan-tuan malam ni kita sambung kalau berdasarkan kepada ingatan kita. Kita baru saja mentafsirkan sebahagian saja daripada ayat yang ketiga lah daripada surah Hud. Yang tuan-tuan dapat ni daripada ayat apa ni? Yang baru, edaran baru ni. Daripada ayat yang ke-6 eh? Ayat ke-6. Tak apa, kita pergi sekitar lalu je pasal 3, 4, 5 ni dia insyaAllah saya akan cuba ringkaskan. Jadi tuan-tuan kita berada dalam surah Hud. Surah Hud adalah merupakan surah-surah yang termasuk dalam kategori surah Makiyah. Surah yang diturunkan sebelum daripada hijrah. Cuma yang kita kena faham, kita ulang balik bahawa surah Hud ini dia diturunkan lewat, yakni beberapa ketika sebelum Nabi Muhammad itu berhijrah ke Madinah. Dan dalam surah Hud ini dia banyak kisah-kisah para nabi yang terdahulu. Jadi pasal tu tujuan utama, antara maqasid, objektif utama surah Hud ini adalah sebagai satu tasliah, sebagai satu hiburan ketika mana Nabi Muhammad ni mendapat perentangan yang semakin kuat daripada kaum keluarganya, daripada musyrikin Mekah itu sendiri. Dan yang keduanya sebagai motivasi dan sebagai persiapan kepada Nabi Muhammad, nak bagi tahunya bahawa Nabi Muhammad, engkau sekarang ni sedang melalui apa yang pernah dilalui oleh Nabi terdahulu dan tak lama lagi kau akan menang. Jadi ni semua wahyu-wahyu yang dia punya temanya semua ke arah persiapan, ke arah kemenangan. Maka dengan sebab itu, kita dah baca ayat pertama, yang mana ayat pertama Allah menceritakan bahawa di antara sifat kitab Al-Quran yang Nabi Muhammad bawa itu, sifatnya adalah uhkimat. Dia muhkam, jelas. Kita pun tak ada perbezaan versi Al-Quran, Syiah je lah kalau ada beza pun. Okay. Daripada sudut bilangan ayat, bilangan kalimat, semuanya itu seragam saja. Daripada zaman Nabi sampai ke zaman sekarang. Dia berbeza dengan kitab Injil sebagai contoh. Kitab Injil hanya beberapa dekad lepas Nabi Isa diangkat ke langit, dia telah pun diselewengkan. Begitu juga sifatnya, dia jelas dari sudut ayat, dan dari sudut maknanya fusilat. Fusilat ni maksudnya diperjelaskan. Contohnya apa yang muhkam kita dah bahaskan, dan Abu Hamka pun menceritakan juga dalam kitab tafsirnya, yang jelas muhkam yang pasti, solat itu hukumnya adalah wajib. Tetapi ada tak perinciannya? Dia diperincikan, sebahagian daripadanya diperincikan dalam Al-Quran dengan wajah yang umum. Ada rukuk, ada sujud, ada qanit, ada berdiri dan seumpamanya. Tapi dalam banyak keadaan, solat itu diperjelaskan daripada sumbernya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Pasal tu ada banyak benda perincian pasal semayang ni, dia tak ada dalam Quran. Tapi Nabi itu didatangkan untuk mufassil, untuk menjelaskan. Untuk menjelaskan secara detail. Contohnya lah, contoh yang popular. Dan kebetulan saya dalam seminggu dua ni, saya banyak dapat soalan benda ni. Contohnya, dia banyak berlaku pada hari Jumaat. Semasa kita datang ke masjid untuk mendirikan solat Jumaat, kita tahu bahawa adalah menjadi satu kebiasaan pada orang soleh, bila datang ke masjid pada tengah hari, kita akan mendirikan solat sunat tahiyat al-masjid. Ini tidak ada khilaf padanya. Tapi di sana ada juga kita perhatikan bahawa sebagai daripada ikhwah, sahabat-sahabat kita, yang apabila mereka mendirikan solat sunat itu, mereka berterusan solat. Sampailah
di saat masuk waktu. Okey. Ah, jadi timbul banyak persoalan kepada saya, adakah benda ni diharuskan? Kerana apa? Kerana bagi bagi sahabat-sahabat yang mungkin mengaji detail dalam persoalan fiqh ni, kita tahu bahawa dalam bab solat dia ada perbahasan mawaqitus solah, waktu-waktu solat. Waktu solat, waktu mula dan waktu tamat tu, itu benda yang kita dah banyak kali khatam. Tapi ada satu jenis kategori perbahasan waktu solat ni yang jarang kita ulang, iaitu waktu diharamkan, waktu dimakruhkan, waktu ditegah daripada mendirikan solat, yakni solat solat sunat. Benda ni diperincikan tidak dalam Al-Quran, tetapi daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal tu dalam hadis yang sahih disebut bahawa di sana terdapat tiga waktu yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana, yakni menghalang, bersungguh-sungguh menghalang para sahabat daripada solat pada waktunya, ataupun nuqbiru fihinna mautana, ataupun kita menyimpan jenazah ataupun apa, simpan, letak jenazah dalam dalam kubur, mengkebumikan jenazah. Tiga waktu ni tak boleh dengan larangan yang agak keras. Yang pertamanya bila tuan-tuan, yang pertamanya seperti yang kita tahu, apabila apabila terbitnya matahari, apabila matahari tu dia sedang terbit, sehinggalah apa, sehinggalah dia irtifak, dia tinggi sehingga kadar segalah. Orang Melayu sebut segalah, dalam bahasa Arab dalam riwayat disebut ala qadari rumah. Rumah ni maksudnya lembing. Lembing kalau nak faham mudah, kurang lebih sekarang ni kita faham mudah lebih kurang setengah jam lah lepas lepas terbitnya matahari. Itu waktu yang tegahan yang agak agak kuat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga waktu yang kedua yang dilarang adalah waktu apa? Waktu zahirah. Waktu zahirah ni ialah di saat orang Melayu dulu panggil rembang. Rembang ni orang Melayu dia maksudnya ada dua. Satu waktu petang saya ingat saya. Tapi rembang, waktu rembang matahari ini ialah di saat matahari tu tegak, tengah hari, tegak di atas kepala. Jadi di antara waktu itu sehingga waktu zawal, yakni waktu dia dah condong bergerak ke arah langit barat, yakni maksudnya waktu zuhur, itu adalah sebenarnya waktu yang dilarang daripada kita solat, solat sunat. Ada lagi perbahasannya. Okey. Dan yang ketiganya adalah apa? Adalah waktu okey. Apabila matahari dia sudah pun kekuningan. Kuning ni makna kata lepas asar tu lah, lepas asar. Kalau dalam bahasa fotografi dipanggil sebagai golden hour kan. Lewat petang tu kadang kita tengok matahari dah mula warna kuning kemasan kan. Tu waktu yang cantik untuk ambil gambar biasanya lah. Sehinggalah tenggelam matahari. Okey. Dan di sana ada lagi riwayat lain yang waktu tegahan ini dia merujuk kepada perbuatan. Tadi tu rujuk pada timing, timing. Yang ini merujuk kepada perbuatan. Ada riwayat lain yang menyatakan bahawa Nabi menegah para sahabat daripada mendirikan solat, la solata ba'dal asri hatta taghrubas syams. Janganlah kamu mendirikan solat lepas daripada kamu mendirikan solat asar. Lepas solat, yakni larangan tu merujuk kepada kalau kita dah solat asar, lepas tu tak boleh nak sembahyang sunat dah. Okey. Sehinggalah masuk waktu maghrib. Yang keduanya adalah lepas kita solat fajar, yakni lepas solat subuh. Itu tegahan yang merujuk kepada perbuatan. Yang riwayat pertama tadi tegahan yang merujuk kepada waktu. Tiga waktu eh. Jadi dengan sebab itu kita kena faham di sini bahawa Nabi memperincikan. Jadi persoalannya macam mana kalau waktu tengah hari sebelum masuknya azan azan Jumaat, azan zuhur waktu hari Jumaat tu lah. Kita tengok ramai sahabat-sahabat kita, tapi sekarang ni kita tahu sebelum pukul 1 lagi saya rasa dah penuh kot dewan masjid ni. Sebelum pukul 1 penuh dah. Saya tadi dekat rumah saya pukul 1.05 minit tu gate dah tutup dah, dah penuh dah. Kesian tengok. Tapi nak buat macam mana ya? Okey. Dah gate dah tutup dah. Jadi biasanya kalau yang datang tu waktu terlarang tu, dia waktu yang dilarang pada waktu tengah hari tu dia lebih kurang, kita boleh kata lebih kuranglah 5 ataupun 10 minit sebelum daripada waktu waktu zuhur. Itu waktu larangan kan. Kita tak boleh nak sembahyang sunat mutlak. Okey. Cuma dalam mazhab Asy-Syafi'i dinyatakan bahawa dibenarkan untuk kita sembahyang sunat, sembahyang sunat yang ada sebab. Dia panggil sebagai zawatai asbab, sembahyang sunat yang ada sebab. Dan apabila kita membahaskan solat sunat yang ada sebab ni, zawatil asbab ni, kita kena faham konteks ni macam mana kita nak apply. Yang pertamanya adalah sebab itu dia berlaku sebelum daripada kita nak solat tu. Dipanggil sebagai sebab mutaqaddim, sebab mutaqaddim.
kenapa kita solat, kenapa tu dia dah berlaku sebelum kita solat. Contohnya apa? Pada waktu tengah hari Jumaat tu, kita masuk dalam masjid. Lepas masuk dalam masjid, lepas masuk, perbuatan masuk masjid tu dia dah berlaku dah, maka dibenarkan kita untuk solat pada waktu yang ditegah tadi. Pasal sebabnya dia dah dia dah berlaku, sebab mutaqaddim. Jadi ini antara satu contoh lah. Contoh yang lain apa? Contoh yang lain, solat sunat wuduk sebagai contohnya. Solat sunat wuduk memang diperbahaskan. Maka kalau kita baru saja berwuduk, ni cerita baru berwuduk, baru berwuduk, kemudian kita masuk dah, kebetulan waktu tengah hari tu, waktu rembang tu, waktu yang dilarang, maka pada waktu itu dibenarkan. Jadi ini sebab yang mutaqaddim, sebab yang mendahului baru kita solat. Faham eh? Jadi tak ada masalah lah. Kalau nak solat tahiyat apa itu tidak ada masalah. Yang menimbulkan sedikit kemusykilan adalah kita dah solat tahiyat, kemudian mungkin tambah lagi 2 rakaat solat wuduk dan semuanya. Lepas tu solat lagi. Ini yang menyebabkan ada sebahagian pada jemaah masjid saya dia tanya. Kalau dia solat tu solat sunat mutlak tanpa sebab, ataupun satu lagi jenis sebab yang kita akan bahas nanti, maka itu tidak dibenarkan. Walaupun mungkin ada sebahagian yang berhujah bahawa Abdullah bin Umar dia sendiri dalam riwayat disebut bahawa Abdullah bin Umar ni kalau dia datang ke masjid pada hari Jumaat, dia akan berterusan solat sunat masna 2 rakaat sampailah Nabi Muhammad duduk di atas mimbar. Dan kita tahu bahawa semasa zaman Nabi azan Jumaat ni dia sekali saja, dan azan Jumaat semasa zaman Nabi ni dia akan mula dikumandangkan bukannya merujuk pada masuk tepat waktu Zuhur tu, tidak. Dia, para muazzin dalam kalangan sahabat akan menunggu Nabi Muhammad duduk atas mimbar, bagi salam, duduk atas mimbar tu, barulah azan akan dikumandangkan. Jadi Abdullah bin Umar dalam riwayat disebut bahawa dia berterusan. Jadi pasal tu ada sebagian berita dia buat jugalah atas hujah tu. Jadi benda ni yang khilaf lah. Cuma jumhur ulama menyatakan bahawa memadailah dengan solat sunat tahiyat. Pasal larangan tu dia datang sendiri daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu yang lebih kita utamakan, walaupun kita menghormati Ibnu Umar. Ibnu Umar ni sahabat Nabi yang kita kena iktidak juga, kita kena ambil juga contoh suri tauladannya. Maka ini adalah merupakan sebahagian daripada perbahasan. Nak ceritanya tafsil penjelasan Al-Quran tu ada antaranya datang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ada solat kedua yang dibenarkan pada waktu larangan tadi. Contohnya dah solat asar. Sebab ni dia sebab dipanggil sebagai sebab muqarin. Sebab muqarin ni sebab tu dia berlaku pada saat itu, pada saat yang kita nak sembahyang tu. Iaitu antara contohnya ialah solat sunat gerhana. Kalaulah kebetulan gerhana ni kalau dia berlaku pada saat matahari sedang terbit, itu waktu larangan. Tapi oleh kerana sebab solat itu dia berlaku pada waktu larangan, maka larangan itu terangkat dan kita dibenarkan untuk solat sunat gerhana. Dan ada satu lagi jenis solat yang bersebab, kategori yang ketiga, iaitu sebab mutaakhir. Sebab mutaakhir ni sebab tu datang kemudian. Contohnya apa? Contohnya kalau kita nak solat hajat. Solat hajat ni pun ada perbahasan ulama lah. Okay, panjang perbahasannya, tapi kita ambil pandangan yang kata solat hajat ni tak ada masalah kalau kita laksanakan. Solat itu sendiri sebenarnya adalah bermaksud doa, minta hajat. Jadi solat hajat ni benda tu mutaakhir, benda tu tak berlaku lagi kan. Yang kita minta tu dah berlaku ke belum? Tak berlaku lagi, dia in future, benda yang future. Jadi solat jenis macam ni tidak dibenarkan pada waktu yang terlarang tadi. Samalah juga seperti mana dilarang mendirikan solat sunat yang mutlak yang langsung tak ada sebab. Apa lagi contoh sebab mutaakhir ni? Contoh yang lain, istikharah ni bukannya sebab yang mendesak yang kita kena buat pada waktu tu. Contohnya kalau tuan-tuan mikir lepas PKP ni nak, kita sekarang apa, PKPB kan, PKPB, lepas PKPB ni nak jalan mana? Nak jalan Europe ke? Nak pergi umrah macam tu kan? Boleh buat istikharah macam tu kan? Itu benda yang tak berlaku lagi, akan datang. Jadi tak boleh kita istikharah pada waktu yang terlarang tadi, tak boleh, walaupun ada sebab. Apa contoh sebab mutaakhir lain? Contohnya ada solat sunat safar. Ini solat sunat
Musafir ini pun ada perbahasan jugalah. Tapi pokok bangkanya sebahagian daripada para ulama, khususnya dalam kalangan ulama Syafi'iyah, menyatakan bahawa solat sunat yang dia punya zawatil asbabnya jenis mutaakhir, jenis tak datang lagi. Maka itu tak boleh dilaksanakan dalam waktu yang terlarang tadi. Adapun yang sebab mutaqaddim dan juga sebab muqarin itu diharuskan. Samalah juga dengan solat fardu. Solat fardu termasuk solat qada. Itu tak ada masalah. Tuan-tuan nak dirikan lepas asar, kadang-kadang ada sebahagian ahli jemaah datang untuk maghrib ni pukul 6 dah datang lah. Solat tahiyat buat, alhamdulillah. Itu kita mungkin sebahagian itu memandang-mandang, kenapa solat banyak kali ni? Kita kena sangka baik lah. Sangka baik mungkin dia qada ke. Okey, dan seumpamanya kita, Allahuakbar, tapi sangka baik. Cuma keadaan dalam masa yang sama yang solat tu dia kena ada ilmu jugalah. Dia kena ada ilmu juga. Kalau semata-mata solat sunat umum saja tidak dibenarkan. Begitu juga solat qada nafilah. Contohnya tuan-tuan, kita tahu bahawa antara solat sunat nawafil yang amat digalakkan adalah sebelum subuh, betul tak? Nabi menyatakan bahawa solat al-raka'atayil fajri, dua rakaat fajar. Ini merujuk pada solat qabliyah subuh lah. Orang Melayu faham solat qabliyah subuh ni. Khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada seluruh isi dunia dan juga apa yang ada di dalamnya. Maka Nabi SAW tak pernah pun tinggal solat qabliyah subuh tu, solat sunat fajar tu. Tapi tuan-tuan, apakah yang berlaku sekiranya kita datang ke masjid sedikit lewat? Biasa kita datang awal. Ataupun mungkin kita mendirikan solat sunat qabliyah tu di rumah. Tapi kali tu kita lewat bangun sikit, bangun waktu azan ke, atau dalam on the way ke masjid, kita tengok jam ni countdownnya untuk qomat tinggal contohnya 30 saat lagi. Boleh tak kita nak rushing sembahyang sunat? Tak boleh. Sembahyang tak boleh pasal secara adat kebiasaannya kita tahu kita sembahyang sunat dua rakaat yang agak laju tapi ikut syarat itminan lah, ada tumakninahnya. Mungkin dua rakaat paling laju apa tuan-tuannya rekod? Seminit? Tak ada seminit kot. Seminit lebih ke apa lah. Itu gunanya teknologi. Jadi kalau kita datang, kita tengok countdown, komat dan mula, Nabi bagi tahu bahawa tidak ada solat. Iza uqimati solah, apabila telah pun iqamat, maka la solah illal maktubah. Maka tidak ada solat melainkan solat yang fardu saja. Bahkan sebahagian daripada ulama menyatakan kalau kita dengar iqamat, kita sedang solat sunat, maka mufaraqah berhenti. Ini arahnya jelas tafsir daripada Nabi. Okey. Sepatutnya Bilal muazzin dia ada kuasa besar, dia bagi arahan tu. Dia bagi arahan. Tapi tuan-tuan, biasalah manusia ni. Dalam bab vaksin pun bila pemerintah suruh vaksin macam-macam kita punya alasan, bukan insya-Allah mungkin silanya okey belakalah. Datuk dah belum pergi. Katanya hari ni baru mula kan VIP kita ni. Ya, okey. Jadi nak ceritanya, apabila kita dah menjadi satu, apabila solat sunat qabliyah tu menjadi kebiasaan kepada kita, tapi kebetulan dengan sebab kita lewat, maka tidak ada masalah tuan-tuan. Lepas solat subuh tu kita bangun dua rakaat cukup lah, jangan lebih pula buat 4 buat 6, jangan. Kita buat yang dua rakaat, okey, sekiranya aman daripada fitnah. Sekarang ni saya dah bagi tahu kat ahli jemaah Bukit Sekilau, benda tu sebenarnya diharuskan dan benda yang agak biasalah di negara Arab. Kalau orang insan yang soleh dengan dia lambat dengan subuh kan, lepas subuh kita tengok dia sembahyang dua rakaat, dia terus sembahyang zikir sekejap je, lepas tu dia terus sembahyang. Maka itu diharuskan kerana kita tahu ada beberapa sahabat, contohnya Abu Hurairah. Kita tahu Abu Hurairah ni kelebihan apa? Walaupun dia lewat memelukkan Islam, dia ni Islam bersama Nabi lebih kurang 3 tahun saja. Tapi kalau kita baca hadis, punyalah banyak hadis yang diriwayatkan kan? Walaupun dia bersama Nabi 3 tahun je. Pasal apa? Pasal dia jenis, dia punya selera rohani dia, pada waktu sahabat lain sedang tahajud, dia belajar. Dia belajar. Tapi dia akan mendirikan solat sunat pada paginya. Pada pagi waktu dia benar kan? Jadi tuan-tuan, ini saya nak cerita ni supaya kita nak faham. Quran ini ada yang muhkam tapi ada perinciannya diperjelaskan dalam hadis dan seumpamanya. Ayat yang kedua, Allah minta kepada Nabi supaya menyeru kepada manusia supaya menyembah Allah yang Maha Esa, dan sifat Nabi itu ada nazir dan bashir. Dan ayat ketiga, kita dah beritahu juga bahawa
Nabi juga diarahkan untuk meminta kepada manusia supaya beristighfar, mohon keampunan daripada Tuhan mereka, dan juga bertaubat, minta istighfar dan juga minta taubat. Kesan daripada kedua-dua itu, barulah manusia itu akan yumati'kum mata'an hazanan, akan diberikan kesenangan. Kesenangan yang paling tinggi, tuan-tuan, adalah apa? Nikmat iman dan Islam. Dan tak cukup dengan itu, orang-orang yang ada kelebihan akan diberikan maqam yang tertinggi kepadanya. Wa yu'ti kulladhi fadlin fadlah. Inilah yang berlaku dalam kalangan sahabat, sehingga ada sahabat-sahabat yang kanan ni, walaupun ada juga yang di antara yang lewat memelukkan Islam, tapi oleh kerana mereka ni ada kelebihan, Nabi memuliakan mereka dengan memberikan gelaran-gelaran tertentu. Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Faruq, okay. Khalid bin Al-Walid, dia lewat memelukkan Islam, tapi oleh kerana dia ni panglima perang yang hebat, maka Nabi bagi gelaran yang hebat kepada dia. Apa dia gelaran? Saifullah Al-Maslun. Saifullah Al-Maslun, okay. Jadi ini contoh yang kita nak faham lah. Kemudian dalam ayat keempat, Allah berfirman, ilallahi marji'ukum, kepada Allah lah tempat kembali kamu, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia atas tiap-tiap sesuatu adalah maha berkuasa. Allah berfirman dalam ayat kelima, ala innahum yasnuna sururahum yastakhfu minhu. Ini adalah di antara perbuatan orang-orang yang musyrik, yang enggan untuk menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu mereka ni, Allah bagi tahu sifat mereka ni, sesungguhnya mereka akan memalingkan dada mereka kerana hendak bersembunyi daripadanya. Disebut dalam tafsir bahawa orang-orang musyrikin dan juga orang munafik ini, mereka ni amat segan dan amat malu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan apabila Nabi Muhammad lalu berhampiran dengan mereka, apa yang mereka akan buat ialah mereka akan memalingkan dada mereka, memalingkan badan mereka, dan mereka juga akan menundukkan pandangan mereka. Pasal apa? Pasal mereka rasa tak boleh menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita tahu bahawa surah Hud ni dia adalah diturunkan di hujung-hujung, di saat Nabi Muhammad dia punya penentangan yang dihadapinya semakin memuncak. Tapi walaupun hebat mereka ni bermusuh dengan Nabi, sebenarnya mereka ni rasa segan kerana Nabi Muhammad yang mereka tentang itu bukannya calang-calang orang. Nabi Muhammad itu sepanjang 40 tahun awal usianya adalah manusia yang amat dikagumi oleh mereka juga. Tapi oleh kerana Nabi Muhammad ni bawa satu seruan yang Allah bagi kepadanya supaya tinggal amal sembah berhala dan sebagainya, akhirnya mereka tu malu-malulah. Jadi tuan-tuan, samalah juga seperti mana orang-orang kufur pada zaman sekarang. Kita kadang-kadang kita ni rasa kita begitu hina di hadapan orang-orang yang tidak beriman ni. Kita rasa kita ketinggalan. Kita rasa inferiority complex. Kita rasa kita ni serba-serbi berada di belakang yang advance-nya mereka. Dalam bab vaksin, bagi contoh kan, vaksin. Vaksin yang sampai kat Malaysia ni apa namanya? Pfizer kan. Pfizer ni dulu orang duk kata Pfizer ni semua rekaan daripada belah-belah sana kan. Rupa-rupanya Pfizer ni antara saintis yang terlibat adalah saintis Muslim. Sama ada dia praktis ke tak praktis, itu secondary. Tapi pokok bangkanya, kalau kita pergi ke negara barat, okay, saya pun pernah duduk di negara barat, isteri saya pun sampai PhD lah buat di sana, berhadapan kan, dia seorang je orang Islam, yang lain tu semua orang Rom ni, Banu Asfar, semua Mak Saleh belaka ni, ada juga orang Yahudi. Kadang-kadang kita rasa kita inferior, tapi hakikatnya mereka pandang tinggi kepada kita. Mereka respect juga kepada kita ni. Maka benarlah apa yang Allah nyatakan ini, bahawa orang-orang musyrik ni bila lalu orang beriman dengan wibawa yang sebenar, dengan kekuatan yang sebenar, mereka ni akan yasnuna sudurahum, akan memalingkan dada mereka, yastakhfu min, untuk kita bersembunyi daripada kita. Alahina yastakhshuna thiyabahum ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Ketahuilah bahawa di waktu mereka memakai pakaian mereka, dia yang Allah Azza wa Jalla tahu apa yang mereka sembunyikan. Jadi tuan-tuan, kalau kita baca tafsir Abu Hamka ni, Abu Hamka menyatakan kenapa Allah menggunakan kalimat mengenakan pakaian, yakni di waktu mereka itu memakai pakaian mereka. Pasal apa? Pasal pakaian ni benda yang kita pakai untuk menutup badan kita. Ada sebagian orang dia ada jawatan,
Maka dengan sebab jawatannya itu, dia ada dia punya pakaian kemegahan dia. Dia ada uniform dia. Okay. Tak ada siapa pun tahu kalau dia buka baju itu macam mana badan dia. Tak ada siapa tahu. Melainkan kalau dia dah balik ke rumah, dia buka. Allah bagi tahu kepada golongan musyrik ni, walau hebat macam mana pun kau nak bersembunyi daripada kebenaran. Seperti mana kau nak menyembunyikan badanmu dengan memakai bajumu. Tapi kau kena ingat bahawa hakikatnya Allah Azza wa Jalla mengetahui benda tu semua. Ha, tengok cara Allah Azza wa Jalla ni nak menjentik manusia ni supaya terasa. Terasa. Tak tahu tak kita ni baca Quran kita terasa atau tidak. Ha, tapi seolah-olah Allah nak bagi tahu apa saja yang kita sembunyi dalam poket kita ni, semua benda ada dalam ilmu Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah menyatakan lagi, Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Allah mengetahui apa yang disembunyikan. Yusirru ni daripada kata sir yang disembunyikan. Wa yu'linun, yu'linun daripada kata i'lan. I'lan ni yang di kita secara terbuka. Apa yang kau sembunyikan dan apa yang kau buat secara terbuka terang-terangan, Allah mengetahui. Innahu alimum bidzati sudur. Sesungguhnya dia Allah Azza wa Jalla adalah amat tahu dengan apa yang ada dalam setiap dada kita. Dzati sudur, benda yang ada dalam dada kita. Allah mengetahui. Okay. Ada juga satu pandangan yang Abu Yahamka bawa dalam peringkat terakhir lah. Dalam peringkat terakhir dalam ayat yang kelima ni, ada juga pandangan yang Abu Yahamka menyatakan bahawa maka ayat kelima ini yang mulanya hanya untuk membuka rahsia orang musyrikin yang keras kepala, tidak mahu ataupun takut menghadapi kenyataan dengan dada terbuka, lalu membungkus diri dengan pakaian kebesaran kerana mereka menanamkan pengaruh. Berlakulah juga menjadi peringatan pada setiap zaman bagi orang yang mahu benar sendiri, berani mencela tetapi lari daripada menyembunyikan dada kerana tidak mahu ditangkis. Ini apa yang orang Melayu panggil sebagai apa? Baling batu, sembunyi tangan. Ha, jadi biasanya orang-orang yang musyrik ni bila berhadapan dengan golongan mukmin yang berwibawa, itu sikap mereka. Ha, jadi kita ni jangan selama-lamanya kita ni rasa tahinu, rasa rendah, rasa dihina, wala tahzanu, dan jangan pula kamu sentiasa rasa sedih. Sedangkan kita ni Allah bagi tahu kita ni adalah a'laun, kita ni adalah tinggi sebenarnya, dan ketinggian kita adalah disebabkan keizahan dalam agama Islam. Allah menyambung lagi dalam ayat ke-6. Bermula daripada ayat ke-6, Allah mengajak manusia supaya berfikir berkaitan dengan beberapa kejadiannya lah. Ha, bermula daripada ayat ke-6 ni Allah berfirman dalam ayat ke-6. Ayat ke-6, ayat ke-7 ni menarik tuan-tuan. Ayat ke-6 Allah berfirman, wa ma min dabatin. Allah bagi tahu tidak adalah sesuatu pun, tidak adalah satu pun dalam kalangan dabah. Dabah ni Abu Yahamka terjemah sebagai apa tu? Daripada yang melata. Daripada yang melata. Dekat mana dia melata? Fil ardi, di bumi. Allah nak beritahu tidak adalah semua benda yang melata di bumi ini illa Allahi rizquha, melainkan semuanya itu yang bagi rezeki kepadanya. Yang melata tu adalah Allah Azza wa Jalla. Allah nak beritahu kepada golongan-golongan yang menentang Nabi ni bahawa benda yang melata ni apa tuan-tuan, contoh benda yang melata merayap yang kita nampak, ular yang kita mula terfikir mesti ular, kemudian semut yang kita nampak, semut kan, ataupun serangga-serangga yang merayap ni, kala jengking, spider, cacing dan seumpamanya, betul. Okey, tapi sebenarnya tuan-tuan, Abu Yahya bagi tahu sebenarnya kalimat dabbah ni yang kita ertikan sebagai haiwan yang melata ni, termasuk melata itu adalah perbuatan merangkak, merayap, menjala dan juga berjalan. Maka sebab itu dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab ni, kadang-kadang dabbah ini juga dia boleh merujuk kepada manusia. Manusia kita ni, kita hakikatnya kita tak kata kita merayap seperti mana merayapnya serangga-serangga ataupun ular, tak. Tapi kalau kita berada di tempat yang tinggi, tuan-tuan naik dekat bukit sekilau atas ni, kita tengok pergerakan manusia. Bau sayup kat bawah sana. Nampak pergerakannya seperti mana pergerakan merayap lah. Merayap. Jadi hakikatnya manusia pun termasuk juga. Manusia, begitu juga dengan sekalian binatang yang berkaki empat, segala binatang yang berkaki banyak sampai beratus-ratus kaki. Demikian juga serangga, katak, burung, cacing, ikan, udang, belalang, lipas dan macam-macam lagi, semuanya itu ada terkumpul dalam kalimat dabbah. Dan semuanya itu terjamin rezekinya oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Allah bagi tahu illa 'alallahi rizquha, melainkan Allah Azza wa Jalla yang akan memberikan rezeki kepadanya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha, dan Allah jualah yang mengetahui mustaqar. Mustaqar ni ulama dia bahas panjang. Ada sebagian daripada ulama yang menyatakan mustaqar ini sebagai
sebagai tempat dia menginap, tempat dia duduk pada waktu siang dan pada waktu malam. Kita duduk kat mana tuan-tuan? Ha, ni musim PKP ni kan. Ha, saya ni dalam lama juga tak pergi office ni saya. Kita duduk mana? Kat rumah. Rumah tu mustaqar. Ha, Allah mengetahui mustaqar kita. Tuan-tuan, pernah sangka tak tuan-tuan? Kebanyakan sini orang Pahang lah ke kan? Ha, macam saya. Saya orang mana? Ha, saya orang Kuala Lumpur tuan-tuan. Saya orang Gombak. Orang Gombak. Masa saya kecil tu, saya selalu mengimpikan yang aku akan jadi anak jati KL, duduk kat tengah bandar KL, nak beli kondominium. Pasal tu, masa tu apa kondominium baru nak mula rena kan, kita tengok penthouse, dah mula fikir lah macam-macam lah aku nak jadi itu dan ini. Tapi Allah campak saya. Dekat mana? Bandaraya Kuantan. Bandaraya Kuantan. Kita tak tahu, ini semua rezeki Allah. Imam, asal KL, Kelantan. Kelantan. Ha, tapi Allah campak duduk di sini. Mustaqar. Ha, ada orang Terengganu dan macam-macam negeri lagi. Kita tak tahu. Ini semua rahsia Allah. Dan Allah juga mengetahui mustaudak. Mustaudak ni tempat kita akan mati nanti. Sebagian ulama tafsir beritahu tempat kita akan mati. Ada di antara tuan-tuan tahu kat mana nak mati? Kita tak tahu. Mungkin atas katil. Mungkin juga di tempat lain, di luar rumah. Mungkin dalam masjid. Mungkin dalam kenderaan dan mungkin benda ni semua mungkin. Kita tak tahu. Nak ceritanya Allah dalam ayat ni sebenarnya Allah nak beritahu apa? Allah nak beritahu apa? Allah tu maha hebat. Kita ni terlalu lemah. Terlalu lemah kita ni. Terlalu lemah. Kullun fi kitabin mubin, dan semua itu ada dicatatkan dalam kitabnya yang nyata. Pasal tu tuan-tuan, kalau kita tengok macam mana Abu Yahamka, kalau kita baca tafsir Abu Yahamka ni, Abu Yahamka dia menyatakan, dia menceritakan perihal burung. Dalam perenggan kedua tu dia cerita perihal burung, kemudian ikan yang hidup, ikan kerang dan sebagainya. Semuanya itu Allah jamin rezeki kepadanya. Memang dah masuk waktu insya ke belum ini? Dah masuk waktu insya eh? InsyaAllah tuan-tuan, dalam kuliah akan datang kita akan masuk ayat yang ketujuh. Ayat ketujuh ni best tuan-tuan. Kita bagi preview sikit. Ayat ketujuh ni Allah cerita pasal penciptaan langit dan bumi dalam tempoh enam hari. Dan juga bagaimana arasy Allah itu, Allah bagi tahu sendiri. Arasy Allah letaknya di atas air. Okey. Ha, jadi kita akan tengok bagaimana Allah menyatakan arasy itu ada di mana? Di atas air. Kita akan bahas dalam kuliah akan datang. Mudah-mudahan ada manfaat dalam pengajian kita malam ni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.